Tentu proses demokrasi yang kita laksanakan ini yang membuat Partai Amanat Nasional saudara kompak, solid, dan kita bisa melewati perjalanan kemarin yang kita rasakan berat, yang tidak mudah. Kalau kita lihat teman-teman partai teman-teman kita yang survei 3% sana, kalau kami di awal survei 1,2, 1,5, 1,2. Alhamdulillah, berkat kerja keras saudara, seluruh pengurus mulai dari cabang, ranting, kemudian kabupaten, kota, provinsi, terus-terus semua bekerja keras, berjuang siang dan malam, mulai dari masa sebelum kampanye, masa kampanye, setelah diputuskan KPU, sampai ke pasca pemilu, yaitu paham konstitusi. Saya juga terima kasih kepada Pak Suri dan teman-teman yang terus berjuang. Memang kita tidak dapat menambah, tapi kita berhasil mempertahankan kursi kita yang ada di untuk perjuangan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Terus saudara yang saya banggakan, sekali lagi, ini semua adalah hasil kerja keras saudara. Kita syukuri, kita meningkat kursinya dari 44 menjadi 48. Terus saudara, memang awal saya sempat kecewa, ya, ini alamat lari lah. Karena di benak saya itu 2 tahun non-stop kita bekerja, 2 tahun terakhir itu seperti terpotret, pada itu kursinya antara 55-60, bukan bukan hayalan, tapi memang hitung-hitungannya menurut saya nyata, antara 55-60. Tapi yang kita capai 44, Tuhan kecewa, tapi itu kita syukur. 48 kita syukur, nambah 4 kursi. Lama-lama saya pikirkan, saya renungkan, saya tak mau mensyukuri dengan Allah jadi tadi, bahwa 48 itu ternyata itu anugerah yang luar biasa, yang itulah yang harus kita syukuri di tengah-tengah persaingan kemarin yang sangat ketat, keras, dan tentu keterbatasan yang kita miliki. Karena pertandingan kemarin memang kita tidak usah dikit lagi dan sudah lewat, penuh tidak dengan pakarunya, bawaslunya, pelaksanaannya, pendirinya, dan lain-lain itu luar biasa. Ini sudah kita selesaikan semua, ya sudah, proses mahkamah konstitusi sudah, pilpres sudah, alhamdulillah. 2 kali kita mendukung Pak Prabowo, itu yang ketiga kalinya. Alhamdulillah ketiga kali ini berhasil. Prabowo Gibran telah ditetapkan, tinggal nanti menunggu pada tanggal 20 Oktober akan dilantik. Oleh karena itu kita harapkan melalui teman-teman yang hadir dari seluruh tanah air, di teman-teman media, saya mengajak seluruh Indonesia, kita semua move on, bahwa proses politik sudah selesai. Saatnya kita bersama-sama bersatu kembali. Apakah pendukung 01, 02, 03, sebagai negara besar, salah satu kunci bagi kita kalau kita ingin jadi negara maju adalah bersatu, kerjasama. Karena kelemahan kita mulai dulu, 100 tahun dijajah, pecah belah, ya, salah satu sebab karena penjajah atau orang lain mampu memecah belah.
mudah-mudahan itu menjadi pelajaran penting setelah pilpres ini kita bisa bersama-sama bersatu kembali untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka yang tahun 2045 nanti akan mencapai 100 tahun menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Saya baca kemarin ada yang belum dilantik sudah mengatakan nggak mungkin kita jadi negara maju, jembatannya sudah putus. Saya kira apa namanya rasa optimis penting, apalagi disampaikan oleh para pemimpin. Dan belum tujuan Pak Prabowo baru mau, kita harapkan dukungan dari seluruh Indonesia, tokoh-tokohnya mendukung pikiran-pikiran, konsep, gagasan. Kalau tidak bisa, ya bantu doa. Kalau tidak bisa bantu doa, ya paling tidak jangan memutus harapan. Ya kan? Jangan memutus harapan, apalagi mereka menjual. Nah, karena terus terang perjuangan untuk memperjuangkan itu tidak mudah, apalagi di tengah dunia yang sekarang berubah. Nah ini sudah 2 tahun diangkat Pak Jokowi jadi Menteri Perdagangan. Kalau dulu Barat mempromosikan perdagangan bebas, lahirlah lembaga-lembaga perdagangan dunia, ada WTO, ada APEC, G20, macam-macam. Tapi sekarang Barat sendiri, kalau kita lihat grafiknya, 1 tahun terakhir itu terjadi peningkatan 300% hambatan perdagangan. Kemarin di Jawa Barat disampaikan itu berat, yang namanya perdagangan bebas tidak cerita. Nah, Mas Dajat, kita mau segera mengalami. Sekarang dalam perdagangan karena negara itu kita kenal friend sorry. Kalau nggak friend nggak. Ya. Barat kalau dari Tiongkok, tapi tidak mengharap. Makanya mekanismenya banyak, ada tarif, ya, baja, keramik, pakaian, mobil dari Tiongkok kasih tarif 4 kali lipat. Sama juga mengharap. Kita misalnya sawit kita akan pemerintahnya tahun 2021 4,5 miliar dolar ekspornya. Sekarang tinggal 1,5. Apalagi tahun depan lagi nanti UDR itu undang-undang mengenai deforestasi. Jadi kalau nanti Maluku Utara mau kirim kopi, ya Sultan mau kirim apa cengkeh, ditanya dulu ini kopi cengkehnya ini naruhnya di mana, karetnya naruh di mana, perusahaan hutan atau enggak, terus dia ada sertifikat, oh ini bagus minyak, baru bisa naruh. Kalau enggak, enggak bisa masuk. Jadi hambatan harus berperan luar biasa. Tidak mudah. Belum geopolitik. Itu juga. Kemarin di Jawa Barat ada pengusaha yang dulu. Dia ekspor ke ada yang ke India, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Latin Amerika. Perjalanan awal misalnya ke Amerika lagi itu kapal kira-kira bisa antara 25 hari 30 hari. Sekarang 2 bulan setengah. Karena harus mutar. Ada rute-rute tertentu yang tidak boleh dibuat. Jalannya, rute-nya itu berbeda. Nah, itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kita punya peluang sebetulnya. Karena kita ini bisa diterima Barat dan Timur. Tiongkok kita berteman, dan Barat juga kita berteman. Tapi dengan catatan sekali lagi, kata pentingnya adalah kolaborasi kerjasama. Kalau karena itu saya ajak, mengimbau, mari kita surat Indonesia, dari teman-teman media, saya minta kita bersatu. Pak Prabowo telah dipilih, resmi sah, KPU, Mahkamah Konstitusi, tinggal menunggu pelantikan tanggal 20 Oktober.
dan mengajak mari kita dukung, kita kasih konsep di dalam pikiran. Tapi kalau tidak bisa, mohon doanya. Kalau tidak bisa juga sekali, mohon jangan mengganggu agar apa yang kita ceritakan bisa kita. Saudara-saudara, kita hari-hari ini menghadapi agenda besar yaitu pilkada dari rangkaian proses demokrasi yang kita laksanakan di tanah air. Pilek sudah, pilpres sudah, hari ini kita akan memasuki proses pilkada. Ada 500 lebih kabupaten kota, 37 pilihan gubernur. Tentu ini sekali lagi amat penting, karena gubernur, bupati nggak akan menentukan arah kabupaten provinsi seperti apa hari-hari esok dan yang akan. Proses pilkada ini mari kita kawal betul secara sungguh-sungguh agar nanti berhasil memilih pemimpin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Pemimpin-pemimpin kepala daerah yang bisa sinergi untuk melanjutkan Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi tim pilkada saya meminta mengawal ini secara sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan menghadapi proses-proses politik hari ini dan yang akan datang, proses dan persaingan menurut saya akan tambah ketat, tidak mudah. Dulu saya gak cita-cita jadi DPR, Pak Hatta yang minta waktu di lalu. Agak mudah maju. Pak dari 2% dapat 8%. Nah, itu kita kalau bantu 5.000 yang senang. 5.000 aja Pak, dulu senang. Kalau sekarang, Mas Eko, gimana Mas Eko? Gak jawab, Pak Hatta, ampun. Ya. Asal ada boleh gimana? Asal ada boleh. Sampai teler-teler ada di dalam dunia. Tentu yang akan datang tambah tidak mudah lagi. Oleh karena itu saya mengajak ayo jangan menghabiskan energi kita kepada pikiran yang tidak perlu. Pikiran tenaga kita diperlukan untuk membangun, memajukan partai kita. Ya, saya mengajak kita kompak. Dan memang tidak ada waktu untuk leha-leha. Tidak ada waktu bagi kita menurut saya itu untuk santai. Nah. Oleh karena itu selain kita lanjut, saya berharap dalam 6 bulan, karena teruslah kita satu mesin partai kita ini kalah dengan mesin partai-partai lain. Mesin partai kita dibanding PD Perjuangan, dibanding Golkar, kita kalah. Oleh karena itu kita bantungkan dalam 6 bulan ini sampai ke anak ranting, bukan desa, tapi anak ranting. Harus kita dalam 6 bulan kita selesai. Dan semalam saya diskusi dengan Pak Ira, mana Pak Ira? Ya. Pak Ira, itu padahal bagus sekali kita kasih contoh. Kita bisa tonton apa yang berpaksa merubah cara merekrut dan akan berpaksa sehingga berhasil, dan bukti juga hasilnya nyata merubah. Kalau dulu misalnya yang menjadi pengurus itu sadar, Pak Dirani bisa merubah, bisa membalikkan merekrut orang-orang yang hebat. Dari 2 kita punya DPR provinsi, sekarang menjadi 4. Dari 0 kita punya DPR RI, sekarang menjadi 1. Dan bukan ranking terakhir, kalau saya nggak salah ranking 4. Berhasil. Begitu juga Kalimantan Selatan.
dulu satu, sekarang berapa DPR? Tiga. Tiga. Saya ucapkan terima kasih kepada ini. Kemudian Kalimantan Timur, mana ada Kalimantan Timur? Ada. Kalimantan Timur, alhamdulillah berhasil memperbaikan kursinya. Kalimantan Timur dari nol menjadi satu kursi. Jadi Kaltim tambah satu ke atas yang tadinya nggak ada, Kaltim yang tadinya nggak ada dapat satu, Kalimantan Selatan dari satu menjadi tiga. Jadi kalau kita tidak punya apa, kita protes malam. Harusnya Kaltim Pak Kalimantan disebut Pak Ketum. Kenapa? Dari 44 kursi naik 4 itu Kalimantan yang naik. Betul, Kaltim satu. Kaltim 1, Kalsel 24. Nah, ya. Yang terpuruk Sumatera. Yang terpuruk Sumatera. Sumatera kurang berapa? Kurang berapa? Sumsel kurang 1, Riau kurang 1, Sumbar kurang 1, Sumur kurang 1, 4 kurangnya. Nah, ya. Kepri 15, apa sama 15? Jadi tetap kalau proses itu punya gubernur cuma satu ya. DKI tambah Areko, tambah Areko. Jawa Barat, nah. Jawa Tengah tambah 3 dari kosong ya. Jawa Timur tetap mestinya sih tambah 1. Sulawesi Sumbar, oh ya Sumbar tambah 1. Ada yang hilang tak? Oh hilang 1 Sumatera. Sumatera yang mana? Sumatera yang satu. Tapi nanti kita kan ada teman kita sama hari ya. Nah itu saudara oleh karena itu dalam baru lagi untuk menyelesaikan konsolidasi mengenai partai kita. Dan setelah 6 bulan untuk sampai 5 tahun memang harus tiap hari konsolidasi, tiap hari jadi paham dari tiap hari. Dan karena tidak mungkin kerja pendek masukkan dan kita menjatuhkan karena yang lain-lain ya kan, kan kita sudah kegiatan untuk partai ya, yang lain uspu ya Pak uspu ya, dan biasanya malas turun, jadi itu kita manfaatkan. Saudara-saudara, kalau sekarang kita berhasil naik satu tingkat, insya Allah nanti 2029 kita bisa nomor 3 atau nomor 4. Jangan bilang nggak bisa dulu. Apa bedanya kita sama yang lain? Jangan salah saya ini nggak bisa. Jangan. Sombong. Apa beda kita? Orang yang bisa kerja itu kerja, bisa lebih kerja keras. Yang lain sehat, kita lebih sehat sama. Jadi saya meyakini sekurang-kurangnya kita harus bisa nomor 4 2029. Kok tepuk tangannya enggak semangat tuh? Kita harus kasih semangat pada tamu-tamu kita di sini. Sekian kita mau tertarik sama 4 maksudnya. Ada? Siapa? Apaan? Yuk, biasan. Lanjutkan. Jadi terserah saya sudah rasa ada di sini ya, makan saya sering diajak Pak Jokowi karena 2 hari karena saya banyak nanya dari diskusi saya Pak, gimana sebenarnya Jawa Tengah itu kok bisa berbalik benar? Apa yang terjadi? Nah, dikasih rasanya kalau saya sering dari sini ya.
Pak, ini kan Bapak Oktober selesai. Nanti waktu itu kata Kompas, di Bapak Kompas masih 89, mana? Gimana Pak? Dikasih juga resep. Jadi saudara-saudara, bagi saya, ilmunya kita dukung besar. Ilmu untuk meningkatkan elektoral, apa itu ada semua. Hingga nanti kalau harus ini. Insya Allah saudara kita sekarang pada ini, pada modal ini, insya Allah siap untuk ini. Sangat siap. Untuk menghadapi dari 2029. Jadi siap-siap aja kalau 3-4 dan kita sama. Tapi kalau berekor bisa diberitanya. Kalau kita sudah sekali itu saudara, kita saya ada dan pikir-pikir yang baik. Dan kita juga rubah cara pandang kita. Mental menang beda sama mental kalah. Beda sekali. Kalau orang itu kalah kalah itu cuma bisa menang. Orang yang berteman sama yang kalah, Pak Amar itu lah, Pak Muras. Orang yang berteman sama yang kalah itu kerja pasti mau, enggak ada benar. Karena dia sama yang kalah. Dia sudah tidak dalam dan orang itu. Nah kita harus berubah mentalnya jadi yang menang. Kalau yang menang kok tidak sebetulnya bisa aja masih sakit, bisa awal itu. Ngatur kita. Ngatur ikut mendalikan. Nah itu mentalnya seperti Pak Budi. Tapi kalau berubah, mau menanggungan lama-lama Pak, perkuat, sakit, sama orang-orang ya kan. Dan kalau kemana-mana kreatif. Kalau lurus jadinya kayak gini. Betul kan? Tapi kalau kemana-mana masih batas-batas aja. Termasuk nanti cara kita. Curly. Apa namanya? Brand. Ini udah tahu. Sih. Ideologi tetap gak bergeser. Tetapi cara kita berjuang disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Gitu. Ya, saya lebih ketan gitu. Memang padanya harus ngepok. Aku harus ngepok. Ya. Ibarat musik itu musik pop. Karena di situ pasar paling besar. Pasar paling besar. Kalau kita pakai sorban, pakai jambul itu juga bagus. Kan kita terbatas. Terbatas, ya kan? Ya itu kalau perbankan itu kan ada bank Mandiri, ada bank BRI, ada bank apa lagi ya? Ada bank Limo, macam-macam kan? Akhirnya pasar itu. Kalau pasarnya sedikit pak, orang sedikit. Pasarnya ada bank Serang Mandiri, udah. Apa lagi? Apa lagi? Kalau pasarnya ada itu gimana nasabahnya? Terbatas apa banyak? Terbatas apa enggak banyak? Nah kita kita pilih saudara pasar yang luas, yang besar, disesuaikanlah caranya, metode apa namanya itu kerjanya. Begitu juga nanti orang-orang yang tampil, orang-orang yang tampil juga kemungkinan yang top itu. Nah, oleh karena itu saya minta kepada semua di TV yang bertanya agenda dan acara-acara kita pun harus disesuaikan. Misalnya ya, perbuatan-perbuatan yang berhubungan di TV harus mulai akrab dengan agenda acara-acara SMA, anak SMA. Karena SMA kelas 1 ada ini, jadi pasang itu harus mulai akrab dengan para remaja harus disini kita nanti bahas sama saudara itu lah yang ingin saya sampaikan dan sesuai kita juga Pak Amadali, Pak ini logonya itu matahari itu
memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Matahari itu nggak pernah beda-beda kan? Jadi itu kata Tuhan sudah itu, dan kita memberikan kasih sayang, perhatian, cinta yang sama. Itulah partai kita, partai amanat nasional. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kita atas semua jerih payah, keringat, waktu, dana, perjuangan saudara-saudaraku, mulai dari ranting, cabang, seluruh pengurus DPD, pengurus DPD, caleg-caleg yang lolos maupun yang tidak lolos, yang berkecil hati kalau belum lolos, Intan, gak usah sedih, nanti insya Allah dapat lebih baik. Jadi Intan ini Intan waktu dua, dan lebih baik. Tidak usah khawatir, Pak Prabowo aja kan 4 kali belum menang. Iya kan? Nah, jadi nggak usah. Jadi suara yoga sama jadi memiliki tapi dan mungkin doang berusaha sekadar sedih lagi. Kalau yoga sedih sih masuk ke hari. Nah, atau sekedar rekomendasi. Buat rekomendasi. Perjanjian ini menjadi ladang perjuangan bagi kita untuk memperjuangkan ideologi cita-cita yang kita sepakati. Wan semangat sekali, terima kasih ya. Itu kalau udah cuman lagi itu ada waktu juga kan bisa. Tapi kan dia sambutan, saya dibuat di 4 zon, saya akan dosa 1 zon. Ini Pak Rito yang buat di berlayar ke seberang memakai sampan. Sampan di Tambak, di kota Pasaman. Mari bergandeng tangan membesarkan PAN, meraih kejayaan dan menang, dan menang bersama. Dalam melaju cantiknya setengah mati, kader PAN bekerja sepenuh hati, mari bersama rakyat membangun negeri. Saya juga demikian, saudara, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita semuanya. Berkata, kader, PAN, kader PAN, kader, PAN, kader PAN, jadilah matahari. Matahari selalu menyinari. Matahari selalu memberi. Matahari tidak pernah membeda-bedakan siapapun di antara kita. Jadilah matahari, matahari tidak pernah ingkar janji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.